Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini masih tentang aljabar boolean. Oke, saya Hendri Ahmadian. Selamat datang kembali bagi para pemirsa dan mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Oke, kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang aljabar boolean, tentang komplement fungsi. Hari ini kita lanjut bentuk kanonik. Jadi bentuk dari kanonik dari aljabar boolean itu ada S of sum dan pos. Sum itu adalah sum of product, pos itu adalah product of sum. Jadi yang perlu dipahami adalah SOP ini adalah penjumlahan dari hasil kali. Jadi misalkan X, Y, Z ditambah X, Y, Z ditambah X, Y, Z itu adalah sum of product. Kalau pos itu adalah product of sum, di mana X tambah Y tambah Z dikali, X tambah Y tambah Z dikali, X tambah Y tambah Z dikali. Itu namanya pos. Oke. Ada setiap suku. Jadi setiap suku ini namanya suku, ya. Suku ini suku dan ini suku. Jadi dalam suku SOP atau SOP ini disebut dengan min term. Kalau setiap suku dalam pos itu namanya max term. Oke. Okay. Setiap jadi di dalam minterm dan maxterm mengandung literal lengkap. Di literal itu berupa ubah X, Y dan Z. Ini dibuat dalam tabel. Oke, di dalam tabel kita lihat kalau minterm, ya, dia bernilai 1 apabila beda antara max term dengan min term. Min term itu bernilai 1, bernilai 0 apabila x aksen y aksen. Oke, x aksen y aksen itu adalah 0 0. Kalau x kebalikan dari min term, max term itu 0 itu adalah x dan y. Jadi x aksen y aksen, x aksen kali y aksen dalam min term itu 0 0. Kalau x tambah y dalam max term itu 0 0. Oke. Okay. Untuk 1 1 dalam min term itu x y, kalau di min term, kalau di max term itu x aksen ditambah y aksen. Ini untuk 3 perubah. Ya, kalian diperhatikan x aksen, y aksen, z aksen itu nilainya 0 0 0, sedangkan di max term, ya, berarti ini s sop, ini pos. Oke, pos itu adalah product of sum, perkalian dari penjumlahan. Kalau inilah sop, sum of product. Oke, sekarang kita lihat contoh. Di sini, ya, yang perlu diperhatikan SOP itu yang pertama yang kita perhatikan SOP itu kita ambil nilai yang sama dengan 0. Oke. Kalau dengan POS itu yang kita ambil adalah nilai yang sama dengan 1. Oke. Jadi kombinasi nilai-nilai perubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Mohon maaf, tadi saya terbalik, ya. SOP itu yang kita ambil adalah nilai yang hasilnya itu sama dengan 1. Berarti kombinasinya itu 0, 0, 1, kemudian 1, 0, 0, dan 1, 1, 1. Itu yang untuk SOP. Sedangkan POS itu adalah kombinasinya 0, 0, 0, 0, 1, 0, ya. Kemudian 0, 1, 1,
101 11 110. Oke. Kalau kita lihat sop dulu, jadi kalau sop yang nilainya itu 1, ya, itu kombinasinya adalah 0 0 1, artinya x tambah x aksen dikali y aksen, jadi x aksen dikali y aksen dikali z ditambah, ya, x dikali y aksen dikali z aksen ditambah x aksen, sorry, ya, x dikali y dikali z. Ini, ya, ini kombinasinya 0, 0, 1, x aksen, y aksen, dan z. Ingat ya, kalau di sop, kalau komplement dari x aksen itu nilainya adalah 0. Kebalikan dari P pos. Pos itu kalau nilainya x komplement itu adalah 1. Oke, ini pos ya. Pos itu ini kombinasinya 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 dan 1 1 0. Itu kita lihat dari tabel ini. Jadi yang kita lihat yang menghasilkan 0 di 0 0 0 0 1 0 0 1 1 kemudian 1 0 1 1 1 0. Jadi di sini yang kalau di pos di 0 0 itu kombinasinya adalah x tambah y tambah z, ya, 0 0 0 dan 0 1 0 x tambah y aksen ditambah z, kemudian x tambah y aksen ditambah z itu 0 1 1, kemudian 1 0 1 x aksen ditambah y ditambah z aksen dan 1 1 0 1 1 0, ya, 1 1 0 itu adalah 1 1 x aksen, y aksen dan z. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kita buktikan dengan aljabar proposisi. Sorry, aljabar dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Oke, di sini fungsinya adalah fxy z itu sama dengan x, ya, ditambah y aksen z. Berarti kita harus menguraikan x-nya dulu baru y aksen ditambah z. Oke. Di x, ya, x itu sama dengan x y tambah y aksen. Y tambah y aksen ini, ya, y tambah y aksen itu nilainya adalah 1. Ini adalah hukum idempoten dalam hukum hukum aljabar boolean. Kemudian kita kali ini x kali y kita uraikan dan x kali y aksen. Kemudian x y kita kali lagi dengan z. Tadi ini sudah dengan y, sekarang dengan z. Kemudian yang x y aksen dikali dengan z ini adalah kalau kita cari nilainya ini 1 dan ini 1. Ya, ini harus dikali sama-sama dengan z tambah z aksen, ini z tambah z aksen. Jadi sehingga kita dapat x y z, kemudian x y z aksen, x y aksen z, x y aksen z aksen. Kemudian kita uraikan yang y aksen z kita kali dengan, oke, di sini yang perlu kita lihat karena di sini belum ada x, ya, maka kita kali dengan x ditambah x. Oke, ingat ya, ini SOP, ada sum of product. Oke, jadi kita kali dengan x tambah x aksen, jadi kita kali ke dalam x y aksen z, kemudian x aksen y aksen z.
sehingga kita dapatkan, jadi ini ya, ini dia, dia ini, kemudian yang kedua kayak ini. Dan kita kita urutkan ya, x aksen y aksen z, kemudian x y aksen z, kemudian x y aksen z, kemudian x y z aksen, dan x y z. Sekarang pos. Oke, di pos ini di product of sum ya. Jadi kita kita akan menguraikan x tambah y aksen z. Oke, ini bisa kita buat bentuknya seperti ini. Jadi x tambah y, jadi x tambah y ditambah dikali x tambah z. Jadi x, sorry, x tambah y aksen dikali x tambah z. X tambah y aksen dikali x tambah z. Oke, x tambah y aksen kita uraikan, x tambah y aksen ditambah z z. Z z ini ya, z kali z aksen itu sama dengan 1 ya. Jadi ini kita kita uraikan lagi. Jadi x tambah y aksen tambah z yang ini dikali x tambah y aksen ditambah z aksen. Oke, yang kedua itu adalah yang kita uraikan x tambah z. Jadi x tambah z karena sini belum ada y-nya, kita tambah dengan y aksen y aksen. Oke, ini kita kali x tambah z tambah y, kemudian x tambah z x tambah y aksen tambah z. Oke, baru kita kalikan x tambah y aksen tambah z dikali x tambah y aksen tambah z. Nah, ini dia. Dan kemudian x tambah y tambah z, x tambah y aksen tambah z. Jadi ini kita dapat yang pertama x tambah y tambah z ini, kemudian x tambah y aksen tambah z ini, kemudian x tambah y aksen tambah z. Ini sama ya dengan ini, jadi ditulis cuma sekali. Oke, ini kita skip. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat yang ini. Kita masuk ke penyederhanaan fungsi boolean, ya. Kita menggunakan ada tiga cara, ada yang secara ajaiba dan menggunakan peta Karnaugh, atau biasa disebut dengan KeyMap ya, atau KMap. Oke. Jadi kalau dengan aljabar kita misalkan contohnya ya, yang ini fxy sama dengan fx aksen y ditambah xy aksen ditambah y aksen itu ya. Ini kita lihat contohnya, ini yang pertama. Jadi ini contoh yang tadi. Oke. Sekarang kita lihat pertama soal x tambah x aksen y. Jadi x ini itu hasil dari x tambah x aksen. Kemudian x maaf, jadi x tambah x aksen y ini kita kita kali x tambah x aksen, kemudian x ditambah y. X tambah x aksen ini x ditambah y, jadi x tambah x aksen itu sama dengan 1. Itu kita lihat dari hukum aljabar, hukum aljabar boolean, hukum idempotent, kemudian dikali ya x tambah y. Jadi 1 dikali x tambah y itu sama dengan x tambah y. Yang kedua x aksen y aksen z ditambah x aksen y z tambah x y x y aksen. Oke. Okay. Di sini karena di sini ada suku z yang sama ya. Ya. Kemudian sorry,
Di sini kalau kita perhatikan ini z-nya, z-nya sama ya. Kemudian x-aksennya sama, yang beda adalah y-aksen dengan y. Makanya kita pisahkan y-aksen dengan y. Berarti x-aksen z y-aksen, kemudian x-aksen z y. Ya, paham ya? Ditambah xy. Oke. Ini y aksen tambah y itu sama dengan 1. Jadi 1 dikali x aksen z sama dengan x aksen z. Tambah x z aksen. Oke, yang ketiga. Xy ditambah x aksen z ditambah y z. Ya. Kita lihat, oke, yang kita lihat di sini. Karena di sini tidak ada komplementnya. Jadi kita kali dengan komplement. Jadi ini kita dapatkan x tambah x aksen, di x dikali y z x y z, kemudian x aksen dikali y z x aksen y z. Kemudian di sini mana yang sama, mana yang berbeda? Berbeda adalah ya, yang kita perhatikan di sini x y z dengan x aksen, ya, x aksen y z dengan x y z. Oke. Kalau kita perhatikan ini, kalau kita kali ini x y kali 1 itu x y dikali z x y z ini. Oke, kemudian x aksen z, x aksen z dikali 1 x aksen z, kemudian x aksen z itu dikali y x aksen z y. Sorry, x aksen z y itu sama dengan x aksen z dikali y x aksen z y. Oke. Jadi ini ya, ini sama dengan 1, ini sama dengan 1. Jadi 1 kali ini xy, 1 kali ini adalah xy. Oke, sekarang oke, ini masuk ke peta Gmap. Oke, di peta Gmap. Di sini ada dua perubah, ada tiga perubah dan ada empat perubah. Oke, kita belajar hari ini adalah dua perubah dan tiga perubah. Oke, oke, di sini x y. Oke, kalau diperhatikan 0 yang dua perubah, ya, yang dua perubah, baris pertama diidentifikasikan nilai 0, dia menyatakan x aksen. Jadi kalau dia 0 0 berarti x aksen y aksen. Kalau x aksen y itu nilainya 1. Oke. Kalau x aksen dengan y, x y aksen itu nilainya 1, kemudian x y itu nilainya 1. Artinya ini nilainya 1 dan yang ini nilainya 1. Jadi setiap baris pertama ya kita definisikan dengan nilai 0. Jadi ini menyatakan x aksen, tekan baris kedua dengan 1. Ini baris kedua dengan 1 menyatakan x. Oke, okay, perhatikan ya. Sini x, sini x. Kalau yang 0 itu baris pertamanya x aksen, ini x aksen. Kalau lihat di kolomnya, ya, di kolomnya itu kolom pertama itu nilainya 0, y aksen, y aksen. Kolom 1 y dengan y. Kalau ketiga perubah, ya. Di kalau tiga perubah ini hampir sama prinsipnya. Oke.
ini x aksen, y aksen, z aksen, itu nilainya 0 0 0. Kemudian x aksen, y aksen, z ya nilainya 0 0 1. Kemudian x aksen, y z itu 0 1 1. X aksen, y z aksen itu 0 1 0. Ya. Kemudian x aksen, y x y aksen z itu 1 0 0. 1 0 1 itu x aksen, y z. 1 1 1 ya 1 1 1 nilainya x y z. 1 1 0 itu x y z aksen. Oke, di sini kita lihat kita akan perhatikan peta Karnaugh. Jadi kita lihat ini 0 0 tabel ini kita akan buat petanya. Jadi sekarang yang diperhatikan adalah 0 0 0 itu 0, 0 0 1 itu 0 ya. Oke. Perhatikan ya, 0 0 0 itu 0, 0 0 1 itu 0, 0 1 1 ya. 0 1 1 itu 0. Ini dia. 0 1 0 ya, 0 1 0 itu 1. 1. Kemudian 1 0 0 ya, 1 0 0 itu 0. 1 0 1 0. 1 0 1 0. Oke. 1 1 1 1 1 1 1 dan 1 1 0 1. Kalau kita perhatikan yang memberikan nilai 1 itu ya, kombinasinya 0 1 0 berarti x aksen yang memberikan nilai 1 di untuk soal. Oke, kita lihat soal. Oke, yang memberikan nilai 1 itu, oke, ini yang memberikan nilai 1 itu adalah ini ya, 0 dari x aksen, y z aksen, kemudian x y z aksen. Oke, dan ini x y z. Oke, paham ya? Saya ulangi. Ini yang memberikan nilai 1 ya, x aksen, y z aksen. Kemudian ini kalau kita terjemahkan ya, kalau kita terjemahkan fungsi ini, tabel ini ke dalam nilainya, jadi yang dapat nilai 1 itu ini dan ya ada 3 ya. Oke. Untuk hari ini untuk sekian dulu ya. Jadi kita akan lanjut masih dengan aljabar boolean dengan contoh soal yang lainnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.